Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Yulhan Kamaru. Di vlog kali ini saya mengajak teman-teman melihat suasana pada malam hari di sekitar Grand Mall Indonesia dan Plaza Indonesia dan Bundaran HI, Bundaran Hotel Indonesia. Jadi kita lihat gambar dari posisi belakangnya. Jadi begini suasana pada malam hari, guys. Ya rame, banyak jualannya. Kuli yang nener ya. Itu kuli kan, kuli banyak. Nah. Jadi ini posisi kuliner. Seperti teman-teman lihat. Sangat ramai. Banyak ojolan. Ojek online, teman-teman. Jadi banyak ojek online. Jadi kita menuju ke posisi kita sekarang menuju ke Bundaran HI. Jadi kalau kita lihat di sebelah kiri saya ada Plaza Indonesia dan di sebelah kanan saya Mall Grand Indonesia. Jadi mereka ini dipisahkan dengan jalannya. Jalan ini yang memisahkan antara mereka. Mereka yang lagi berdampingan terus dipisahkan oleh jalan sehingga mereka nggak bisa bertemu, teman-teman. Jadi seperti ini suasana. Banyak juga yang jualan osengan, jualan osengan atau apa namanya, kosongan atau apa namanya. Itu kayak ngopi ya. Ya ada tersedia buat pelayanan kita yang lagi suka nyantai, kita ngopi-ngopi, guys ya. Ada ini ya, ini serah sepeda ini. Minum dulu. Minum apa? Banyak ya, banyak keindahan juga di tempat ini, teman-teman. Mobil dari arah Plaza Indonesia yang menghalangi kita jalan, guys. Jadi di depan kita sudah terlihat ya, sudah kita lihat ada orang yang lagi berdiri di tengah dan dikelilingi dengan air. Itu sangat menarik. Itu ya, seperti yang kita lihat di depan itu ada dua orang yang berdiri tegak sambil menikmati air mancur, apa namanya, derasnya percikan air ya, seperti yang teman-teman lihat lagi berdiri tegak sambil melihat orang yang mengambil gambar. Dan mungkin dia rasa capek. Biasanya di tempat ini banyak orang yang ngambil gambar, teman-teman. Jadi seperti ini suasananya, hijau. Wow, keren. Ini ibu kota. Ini yang sesuatu yang kita banggakan ya. Ini kita bangga dengan kota Jakarta. Wow, ternyata ada Satpol PP yang lagi memantau dan mengontrol ya, jangan sampai ada kerumunan, teman-teman. Bisa kita kalau ya kayak saya lagi jalan gini tanpa bakal bentuk pakai masker ya, seperti ini. Tapi kalau nggak ada Satpol PP itu pasti ada. Ini lagi mengambil air, mereka ke sini ambil gambar di sini biar nanti nyiksa diri, guys.
yang penting menghasilkan foto jadi legendaris ya, untuk dipajangkan di media sosial. Oh, ini lagi akan besar. Orang lagi kasmaran. Kasmaran cinta yang ya, jadi seperti di kawasan Bundaran HI. Di depan saya namanya halte busway. Di depan sedang jalan ya. Di sini juga ada rasuk sepeda yang bisa kita pakai tapi bayar. Jadi kalau lurus tuh sampai di stasiun MRT ya. Jadi seperti ini suasananya guys. Oke. Sampai sini dulu perjalanan kita. Aduh. Melihat suasana. Jangan lupa subscribe, like, comment. Oh, terima kasih yang sudah menonton.